spesifikasi dan harga Wuling Air EV di Indonesia. Jumpa lagi sahabat Kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Wuling Air EV adalah kendaraan listrik baru yang diperkenalkan oleh Wuling Motors di Indonesia. Mobil ini menawarkan desain yang modern dan teknologi yang canggih dalam kemasan yang ramah lingkungan. Kendaraan ini merupakan pilihan yang tepat bagi pengendara yang ingin mengurangi emisi dan mencari mobil yang hemat energi. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi dan harga Wuling Air EV di Indonesia. Desain Wuling Air EV. Wuling Air EV memiliki desain yang modern dan futuristik. Tampilannya yang unik membuat kendaraan ini terlihat berbeda di jalan. Grill depan yang ramping dengan lampu LED memberikan tampilan yang tangguh dan modern. Pada bagian belakang, lampu kombinasi LED dan spoiler memberikan kesan yang dinamis dan futuristik. Tampilan keseluruhan kendaraan ini membuatnya terlihat canggih dan futuristik. Performa Wuling Air EV. Wuling Air EV dilengkapi dengan motor listrik yang bertenaga dan efisien. Motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 40 tenaga kuda dan torsi sebesar 110 Nm. Kendaraan ini memiliki kecepatan maksimum sekitar 150 km/jam dan mampu menempuh jarak sekitar 200 km untuk standar range dan 300 km untuk varian long range dalam sekali pengisian daya. Baterai kendaraan dapat diisi daya hingga 80% dalam waktu 40 menit menggunakan charger cepat. Fitur Wuling Air EV. Wuling Air EV dilengkapi dengan berbagai fitur yang membuat pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman dan aman. Fitur-fitur keselamatan seperti airbag ganda, sistem pengereman ABS, dan sistem kontrol stabilitas elektronik ESC membantu menjaga keamanan pengendara dan penumpang. Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti sistem infotainment touchscreen, koneksi Bluetooth, dan lampu kabut LED yang memudahkan pengendara dalam mengakses informasi dan hiburan. Harga Wuling Air EV di Indonesia.
Wuling Air EV ditawarkan dengan dua varian, yaitu Air EV Standard Range Rp243 jutaan dan Air EV Long Range seharga Rp299 jutaan. Harga tersebut cukup terjangkau untuk kendaraan listrik dengan teknologi yang canggih dan performa yang handal. Kendaraan ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi pengendara yang mencari mobil listrik yang ramah lingkungan, hemat energi, dan memiliki performa yang mumpuni. Wuling Air EV adalah kendaraan listrik baru yang menawarkan desain modern dan performa yang handal. Kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang membuat pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman dan aman. Harga Wuling Air EV di Indonesia cukup terjangkau, sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi pengendara yang mencari mobil listrik yang ramah lingkungan, hemat energi, dan memiliki performa yang mumpuni. Dengan Wuling Air EV, pengendara dapat mengurangi emisi dan memberikan kontribusi positif untuk lingkungan dan masa depan planet kita.